Kamu kok warnanya jadi begitu, Kak? Aku nggak jadi warna. Halo guys, kembali lagi di channel The Raspi Family. Kita mau main slime hari ini. Ini kita sudah punya. Tadam! Aku punya 3, Danila punya 3. Cuma warnanya beda-beda. Kalau punya mama, ada ungu, kuning, biru. Lalu ada kuning, pink, biru. Lalu ada hijau, kuning, biru. Nanti kita keluarin, kita coba satuin, bakal jadi warna apakah ketiga ini. Karena ini 3 warna yang berbeda sih. Kalau kamu? Ada pink. Ada warna apa? Kasih lihat. Ada nih. Pink, kuning, pink. Dan hijau. Wah. Buka. Naikin enggak? Nyalain enggak langsung. Tadam. Aduh. Kayak makan agar. Oh, enggak nih. Bau kurang enak gimana gitu. Panjang. Oh, begitu. Ini banyak-banyak. Harus begini. Harus banyak-banyak dulu. Kayak lagi nyuci. Baca. Ya, maaf. Waktu zaman kecil kagak ada beginian kayaknya. Emang gak ada? Kagak ada. Emang gak ada? Gak punya. Ini kita mau satuin gitu ya ceritanya ya? Iya, ngaduk-ngaduk aja. Oh, ngaduk-ngaduk aja. Aku agak lengket sih. Wah. Masuk. Pantes aja bocil. Pantes aja bocil seneng. Bisa diginiin. Ini ada bunyi-bunyinya. Pasti masukin tau nih. Gini mah. Putus mah. Ya, kok putus gimana? Satuin lagi? Ya bisa deh nyatuin lagi. Nanti mau dikasih satuin gimana sih? Kamu kok warnanya jadi begitu, Kak? Aku gak jadi warna. Itu warna kamu jadi hijau. Maksudnya gak jadi kayak emas-emas gitu loh. Kamu kayak iya kayak gold-gold gitu ya? Emas. Gold. Gold kan emas. Iya. Jadi hijau full. Udah menyatu semua nih. Tuh. Aku udah satu menyatu. Satu. Lah kamu warnanya sama semua. Itu gimana nih? Ternyata mainannya cuma begini doang. Ya aku masukin dulu jadi. Kirain keseruannya apa gitu kan ya. Namanya bocil. Berasa lagi mau bikin biji salah. Udah suka. Biji salak. Nah, tuh. Kan tuh. Ini warna yang tadi jadinya warna hijau. Full hijau begini. Tunggu, aku juga mau kayak mama. Berat. Sekarang kita mau coba yang warna kuning, ungu, biru. Bakal jadi warna apa? Kok aku lebih gede sih? Ya, enggak apa-apa dah. Aku mau buka yang mama tadi kita tuker. Ini. Punya aku ditukar sama dia karena punya dia sama semua. Padahal aku suka tuker sama. Keluar deh, nempel. Dan kita mau nyuci lagi ya. Nah, kirain keseruannya apa gitu kan. Ternyata serunya ya karena bisa narik-narik begini sih. Ingat kayak kalau kalian zaman old kayak diriku. Apa namanya permen gulali yang biasa abang-abang tarik-tarik begini. Ini kan tarik begini sama abangnya biar jadi panjang gitu kan ya. Aku gak tahu. Wah, warnanya kayaknya. Kenapa? Gak tahu ini warnanya apa. Warnanya jadi apa nih? Masih bercampur-campur tuh warnanya tuh. Ini masih aku masih bercampur. Belum di ini gimana? Tuh. Masih bercampur-campur. Kayaknya jadi hijau lagi deh nih. Tapi hijaunya hijau. Ya tua. Hijau tua banget. Tuh. Tapi ya bagus loh gradasinya tuh. Warnanya. Aku belum ke ini. Kali harus kayak mama kali ya?
Iya tuh. Nggak. Harus gini-gini. Cuci. Harus cuci. Cuci. Tapi tuh. Bisa tahu. Jadinya hijau tua. Tua banget jadinya. Kayak apa nih? Kayak cincau. Kok ingetnya makanan mulu ya? Pertama. Tadi gulali. Tadi sekarang. Tadi biji salak. Aduh. Itu apa tadi? Biji salak bener kan? Terus permen. Sekarang aku ngomong jadi kayak apa cincau tadi? Kalau gak cincau apa kalau gak cincau? Gak tahu apa ya? Cendol. Yang warnanya minuman yang ijo-ijo. Ini mah. Jadi kepengen. Jadi apa tuh warnanya? Kok sama di tangan kamu? Yang tadinya dia kayak apa jadinya warnanya? Nih udah jadi nih. Kali enggak tahan aku yang warnanya kali ya. Tuh udah nyatu. Di antara itu ya. Kita bulut-bulutin lagi. Berarti ini punya aku nih. Ini jadinya cantik warnanya. Tapi kan ini jadinya buluk banget. Jangan gitu loh, kan seram juga ada perasaan. Halo? Kalau dia bisa ngomong gitu. Tram. Wah tinggal, jadi apa nih nah? Bukan biji salak lagi, nastar tinggal diomong. Kalau aku, teh, tinggal yang terakhir kita punya sama aku. Banget mah. Iya ya. Kayak ini muda, ini tua, ini muda, ini tua. Ah, good job. Kamu belinya yang benar. Nih sekarang kalau sampai di tanganku beda warna, berarti. Kamu bisa berpasin. Gak mau turun dia. Diambil sama. Bisa dia turun. Tram. Itu sama kayak aku tahu namanya. Coba aku. Cuci. Sekarang kita enggak pernah cuci. Cuci. Kayaknya ini warnanya lain deh. Hah? Kayaknya mana? Cuci. Tuh, nyatuin warnanya. Tuh, jadi kita tahu ini warnanya apa, bakal jadi apa. Cuci. Kamu cuci baju. Eh iya deh, warnanya sama deh. Bakal jadi warna kayak dia deh. Enggak, aku agak lebih apa kayak tuh. Jingga gitu. Orange. Iya, yeah, namanya jingga mah. Orange itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya jingga. Tuh, hampir sama sih. Tapi ntar dulu. Kayak, tapi kayaknya aku punya aku orange deh kak. Kok kamu kayaknya buluk banget. Tunggu. Tuh. Tanahku buluk. Tuh. Karena aku tidak orange ini. Kok bisa sih kamu? Nah. Gimana? Orange kok bisa jadi buluk begitu? Aku juga orange. No. Oh iya. Tapi bukan tanahku emang gitu. Ah, mungkin ada warna yang jadi lebih banyak. Makanya menghasilkan warna yang berbeda. Walaupun mungkin warna utamanya kayak tadi tiga sama kan? Dah, nih. Nah iya. Tunggu. Beda salah order. Beda banget kak. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu mainannya kenapa? Mainannya kenapa? Ada yang banyak, ada yang dikit. Tuh, lihat. Ini yang pertama kali dibuat ada. Jauh banget. Mana sih? Tapi ini jadinya sama. Berarti bukan tangan dia yang buluk. Berarti tangan kamu juga buluk. Eh enggak dong, ini punya kamu. Oh jadi kamu kocak. Punya kamu lebih tua, punya aku lebih muda. Makanya kita bulat-bulat. Gitu. Nah, berarti tangan kamu. Kalau yang ini sama ini mudah. Tapi untuk anak-anak kalau misalkan abis main, jangan lupa langsung cuci tangan ya, karena ini masih kayak bau-bau kayak kimia-kimia gitu. Jangan ditiup. Karena bau-bau agak kimia-kimia gitu. Jadi bagi yang anaknya diizinkan main beginian, tolong diawasin ya. Ntar refleks dimakan lagi karena dianggap makanan nih kayak gini tuh.
Ya, si kakak. Eh, kita masukin aja, Kak. Coba. Ya udah, jangan sih. Aku gak tahu yang mana yang mana. Oh, kita masukin lagi. Aku lupa. Di ininya ada stiker. Mana ya? Angry Bird. Ah, ini ada Angry Bird. Ini ada Marsha. Ini ada Hello Kitty. Maksudnya mau jadiin? Keluarin lagi dah. Mana tuh? Aku udah, ini ya. Ini Jerry ya, Ma? Ma, ini Jerry ya? Nih yeah. Ini si Jerry. Coba jadi gak? Terus jadi gak? Ini si luka. Jerry lagi. Sama Angry Bird. Wait. Kelihatan gak? Kelihatan gak teman-teman? Tuh, Hello Kitty. Kamu kenapa gak bilang dari tadi? Nempel kayaknya tangan aku. Ya. Berantakan. Mau gimana sih gak bisa main-main ya? Oh enggak. Biar nanti jadinya bagus. Kita cetak di sini aja, Kak, di bawah, Kak. Kita tinggal kita kasih. Lihat ya. Nempel lagi. Gagal. Nih, diam. Nih, dimulutin lah. Hello Kitty. Nih, Hello Kitty. Tuh. Jadi, Hello Kitty. Hello Kitty. Ya. Hancur. Ternyata mengesalkan main beginian. Ulang. Ganti jadi Marsha. Nah, kocak. Ntar aku deketin ke kamera aja ya. Kalau di sini kayaknya sakit hati gitu, ya. Udah dipencet, tahu-tahu dilepas, tahu-tahu dia kagak jadi. Tapi kayaknya Marsha enggak kelihatan deh. Because mana sayangnya buluk. Mana sayangnya buluk, kata dia. Bener memang. Eh, enggak deh. Udah ngasih ya. Eh, enggak bisa ya. Tuh, tapi enggak bisa dilepas tuh. Eh, bisa deh. Eh, jadi deh. Eh, bisa deh. Jadi kesenangan sendiri mainnya. Maaf kan awal-awal aku bilang keseruannya di mana? Ya kan, ternyata di sini keseruannya. Pas sudah jadi. Udah, akhirnya bisa. Karena Daniela bilangnya Angry Bird. Nih, terang. Angry Bird. Ya. Sudah jadi aku. Aku baru satu yang Angry Bird doang loh. Aku sudah jadi semua. Enggak deh. Belum. Belum deh. Temuin aku. Wait. Kalau aku sekarang si Jerry. Kita mau jadi si Hello Kitty. Ya, lihat. Apa sih? Ya deh, Hello Kitty deh. Mana? Ini Hello Kitty. Hello Kitty deh. Wait. Ini deh Jerry kayaknya yang dari Tom and Jerry tuh. Jadi enggak? Terus mulanya mana ya? Nah, nih, yang benar yang bagus. Hello Kitty. Tunggu. Ini jangan sampai ini gagal lagi. Ini kenapa yang ini harus nempel banget sih? Mana? Yang si Hello Kitty. Si oranye. Kayaknya Hello Kitty. Sini aku bisa. Yang Hello Kitty kayaknya bikin sakit hati deh. I'm done with this. Nanti kita. Nanti kamu mau hancurin kerjaan aku aja? Aku mau. Kamu apa? Hello Kitty. Nih Hello Kitty. Nih, kalau
Kalau aku nggak lengket gimana? Ya coba, coba kamu bisa kasih lihat. Aku udah kasih lihat teman-teman sih, tapi kan pengennya yang kayak gini nih bisa lepas, jadi bisa nanti kita bisa foto, jadi mereka tahu kayak apa sih. Coba lepas. Lepasin dari tangan bisa nggak? Lihat gambarnya. Kita udah penasaran. Belum. Aku masih mau coba lagi. Ya nanti kita coba lagi. Enggak, aku mau kasih tahu mereka yang bagus. Oh, dia masih mau kasih sangat entertainment. Entertainment. Aku juga penasaran. Jangan. Gimana susahnya kelepas? Ya emang juga tahu tinggal dilekas doang, maksudnya biar enggak menghancurkan, Be. Mukanya rusak. Kayaknya karena okay. I see. Okay. Wait a second. Apa? Gara-gara kamu kan, aku jadi penasaran kan, jadi kepo. Aku lempar. Ntar. Tunggu mah, katanya kamu kita mau ini kita gabungin. Jangan, ada udah ada buat tatonya. Tato, aku udah punya. Marsha. Aku punya Angelibert juga. Jadi aku punya 3. Kau gak pernah bilang harus digituin. Ya gak apa-apa. Mana? Punya aku mana? Berarti aku harus ulang dong. Mana? Biarin kamu ulang sendiri. Aku mau coba Hello Kitty-nya lagi. I'm done with this. Nanti kita coba lagi kak, penasaran, tapi nanti kita coba lagi. Berarti kita sudahi dulu untuk main slime kita hari ini. Jadi, pokoknya kalian jangan lupa cobain, kalau memang mau cobain. Ini kita belinya mah di warung ya, dekat rumah, maksudnya gak khusus beli slime khusus gitu, enggak. Tunggu, aku mau sekali lagi. Pokoknya kalian jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, share ke teman-teman, dan jangan lupa bunyi tanda lonceng biar selalu update kalau kita punya video baru. Dadah.